Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Tutorial kali ini membahas tentang cara menampilkan logo Mendeley atau Mendeley Site di Word. Jadi di sini semua saya anggap teman-teman sudah install untuk proses Mendeley-nya, namun di Word-nya itu belum muncul. Misalnya contohnya di Word ini saya buka. Nah, kemudian kita klik di bagian reference, ini tidak ada logo Mendeley-nya, mestinya ada di sebelah kanan ini. Nah, cara menampilkannya teman-teman tinggal klik di bagian insert. Kemudian klik di My Add-ins. Ini klik. Tampilan seperti ini, lalu diklik di bagian Store. Oke, biarkan dulu proses. Kemudian di pencarian ini, silakan diketikkan Mendeley. Setelah itu, kita klik Cari. Nah, ini dia untuk Mendeley site-nya. Kemudian silakan diklik Add. Oke, di keterangan ini silakan diklik Continue. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia langsung muncul untuk Mendeley site-nya di bagian reference. Jadi secara otomatis di sini langsung muncul dan ini bisa kita gunakan. Ini kalau saya klik, maka muncul seperti biasa. Tinggal kita klik trust this add-in. Oke, langsung seperti ini proses. Oke, teman-teman sekalian, ini dia sudah muncul kembali untuk data-datanya. Jadi teman-teman kalau nanti Mendeley-nya hilang bisa dilakukan cara tadi. Oke, di sini misalnya saya coba remove deh, saya coba hilangkan sekali lagi ya. Ini saya klik remove. Kemudian kita klik yes. Ya, sudah tidak ada lagi. Sekali lagi cara menampilkannya, klik di bagian insert. Kemudian klik di my add-ins. Kemudian kita masuk ke store. Selanjutnya di bagian pencarian ini kita ketik Mendeley. Kemudian kita klik cari. Setelah itu kita klik Add. Kemudian kita klik Continue. Kita tunggu sebentar. Nah, sekali lagi di sini dia sudah muncul untuk logo Mendeley-nya. Oke, teman-teman sekalian, demikian untuk cara menampilkan logo Mendeley atau Mendeley Site di Word. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.